Halo guys, di video kali ini Mimin akan menginformasikan daftar penghargaan atau awards di ajang Piala Asia U23 2024. Mulai dari daftar juara hingga daftar penghargaan-penghargaan untuk para pemain. Namun sebelum lanjut, bisa kalian buat like dan subscribe dulu ke channel Mimin untuk dapatkan informasi berikutnya. Berikut ini merupakan daftar penghargaan di ajang Piala Asia U23 2024. Gelar juara diraih oleh tim Samurai Biru setelah mengalahkan Uzbekistan 1-0 di babak final. Gol tunggal kemenangan Jepang dicetak oleh Fuki Yamada di menit 90+1. Dengan kemenangan ini, Jepang juga berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Gelar runner-up diraih oleh Uzbekistan setelah kalah menyakitkan 0-1 dari Jepang. Dengan kemenangan ini, Uzbekistan juga berhak satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Tim peringkat 3 diraih oleh Irak setelah kalahkan Indonesia dengan skor 2-1. Irak juga memperoleh satu tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, Indonesia harus menjalani partai playoff kontra Guinea untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Gelar pemain terbaik atau best player diberikan kepada kapten Jepang Joel Chima Fujita yang sukses menampilkan performa apik selama turnamen kali ini. Gelar top skor dihadiahkan kepada penyerang Irak yaitu Ali Jasim yang sukses mencetak 4 gol di turnamen kali ini. Kemudian penghargaan penjaga gawang terbaik disematkan kepada penjaga gawang asal Uzbekistan yaitu Abdulfakhid Nematov yang sukses menampilkan performa gemilang di turnamen kali ini. Nah, sementara itu untuk timnas Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 akan menjalani laga playoff kontra wakil Afrika yaitu Guinea ya guys. Laga ini akan digelar di Prancis ya guys pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.